Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Abu janda yang sudah tidak janda lagi karena baru saja menikah, sekarang berulah lagi ya. Jadi, Abu janda ini menyebarkan sebuah postingan di mana dia menjanjikan uang 50 juta rupiah bagi siapapun netizen yang dapat membuktikan kalau dalam Al-Quran ada larangan di mana orang muslim tidak diperbolehkan mengucapkan ucapan selamat natal kepada yang merayakannya. Dan muncullah seorang netizen yang mengeluarkan 5 dalil sekaligus, di mana kelima dalil ini membuktikan kalau memang dalam Islam kita dilarang untuk mengucapkan ucapan selamat Natal kepada orang yang merayakan. Lalu, setelah komentar tersebut dibaca oleh Abu Janda, apa yang dia katakan? Cocokologi, katanya. Ya sebenarnya kita nggak usah aneh lah sama Abu Janda, Denis Siregar, lalu siapa lagi tuh, Ade Armando. Kalau misalkan kita katakan mereka ini munafik, mungkin dari tanda-tandanya udah benar ya. Kami, tim dari Saiful Zaman Channel, memutuskan untuk berjuang melalui kanal YouTube. Tentu kita ingin sebanyak mungkin kanal-kanal seperti ini bermunculan. Dan karena itu pula, kita memunculkan Akademi Dakwah Digital Indonesia. Insya Allah, lembaga ini didampingi oleh para asatidz, para ulama, para ustadz, muslim, muslimah, para psikolog yang concern pada bagaimana kepentingan-kepentingan umat muslim tetap terjaga di negeri demokrasi ini. Program ini kami peruntukkan bagi anak-anak muda usia 17 sampai 25 tahun. Kami insya Allah siap mendidiknya.